Dengan siapa namanya, Seth? Takin Said. Satu Takin. Seth, tadi apa aja yang disampaikan dalam pertemuan tadi, Seth? Ini yang intinya bahwa ada kiai masuk, jadi punya pesantren, mengharap Pak Hidayat bisa hadir untuk meresmikan masjidnya sekaligus sebagai syiar untuk pesantren ini yang baru 4 tahun umur. Mudah-mudahan beliau berkenan untuk hadir di sana, dan tadi sudah disepakati tanggal 7 Januari insyaallah beliau akan hadir di sana. Ada lagi selain itu? Ya? Ada lagi selain itu? Tadi awal istilahnya beliau menjelaskan beberapa perjuangan ya, sebagai anggota dewan di sini untuk kepentingan pondok pesantren, untuk kepentingan umat Islam di Indonesia. Di antaranya itu ya termasuk itu keluarnya undang-undang pondok pesantren ya, sebagai bentuk apa namanya kemenangan sehingga apa namanya pemerintah menyetujui akan adanya undang-undang. Apresiasi saya bahwa mereka justru sudah mengelola anak-anak yang duafa, dan bahkan yang latar belakang keluarganya adalah orang kelompok-kelompok yang bermasalah secara sosial, tapi mereka diriayah oleh pesantren ini, dan saya apresiasi dengan pesantren ini karena meriayah anak-anak di bawah 5 tahun untuk bisa hafal Al-Quran. Tapi latar belakang mereka adalah orang duafa, latar belakang mereka agar kemudian ke depan memang Al-Quran pun juga memberdayakan kaum duafa, dan sekaligus kenal Al-Quran bisa menghadirkan keluarga yang tidak lagi berkelimang dengan kemaksiatan, berkelimang dengan narkoba, berkelimang dengan miras, tapi dengan Al-Quran mereka tersinari untuk menjadi generasi yang generasi Al-Quran dari keluarga yang sakinah.